kendali di tanganmu. Jelajahi dunia maya tanpa ragu. Banyak tahu ya, ya terus maju ya, ya. Aman bersama ya, aman bersama ya. Kendali di tanganmu. Jelajahi dunia maya tanpa ragu. Banyak tahu ya, ya terus maju ya, ya. Aman bersama ya, aman bersama ya. Hari ini kita semua terkoneksi. Jadi pertanyaan, apakah terproteksi? Is it safe? Input data identitas. Terpikir khawatir walau sekilas ya. Passwordnya sama biar gak lupa. Email sosmed marketplace agar mudah. Mager bikin beda biar cepat beres. Kena phishing satu semua terakses. Informasi beredar di sana sini. Yang mana fakta, yang mana opini. Bila hoax bagaimana dibedakan agar misinformasi tak meresahkan. Gak pengen anak terekspos konten tak layak. Belum cyberbullying yang semakin marak. Fix, ada kemajuan, ada resiko. Perlu kita pahami lanjut. Here we go, yo. Saja. Siap, bos. Lagi gue taruh di situ. Gue harus tanya orang yang paling tahu nih, temen gue kerja di Google, Randy. Hey, bro, Randy. Oh, Darius, ya apa kabar? Lumayan. Lo gimana? Apa kabar? Lagi sibuk gak? Enggak, ini baru aja selesai bikin bakmi nih. Gimana? Ada yang bisa dibantu, Darius? Ya. Hihi, bakmi, mantep banget tuh. Iya nih, sorry, gue mau ganggu waktu lu sebentar. Jadi gue sebenarnya mau nanya, barusan tuh gue dapat notifikasi di Gmail kalau ada orang yang coba masuk ke akun Google gue, Ran. Dan okay. Kan bukan gue ya. Jadi gue tadi langsung buru-buru gitu ganti kata sandinya. Tapi sebenarnya gue tuh udah benar-benar aman belum sih? Lo managing director di Google Indonesia kan? Pasti ngerti lah kalau gini-gini mah. Iya kan? Wah, wow, oke. Ini topik yang cukup besar ya, Darius, tapi memang sih cukup penting sekali ya. Gua jujur aja tersanjung nih lo langsung kontak ke gua. Sebenarnya jujur aja sih gua juga bukan ahli banget ya. Di Google sendiri tuh ada ribuan staff yang kerja keras untuk membuat produk kita selalu aman untuk semua orang. Tapi bisa sih gua sharing sedikit ya mengenai how it works dan juga mungkin kasih sedikit tip hal-hal simple yang bisa lo lakukan supaya pada saat lo menggunakan internet lebih aman. Gimana? Bisa ya? Wih, pasti dong. Oke. Langsung aja deh kalau gitu. Kayaknya lebih seru nih kalau ada animasinya. Wow, kok gue jadi kayak karakter dari Kok Bisa? Emang iya. Oke, kita langsung mulai aja ya dengan masalah account Google lo. Nah, teknologi Gmail itu terus ngecek banyak sinyal seperti lokasi, perangkat yang lo pakai untuk login, supaya dapat mencari tahu apabila ada hal-hal yang mencurigakan. Kalau Google mendeteksikan sesuatu yang pengguna perlu tahu, kami akan segera mengirimkan notifikasi secara proaktif, seperti yang tadi lu baru terima, Darius. Lu juga bisa terima notifikasi untuk hal-hal seperti lampiran email yang mungkin berbahaya atau di Google Search saat lu klik ke situs yang mencurigakan. Oh iya, gue inget pernah lihat ini. Iya, sebenarnya tindakan lu sudah bener banget, bro. Karena lu langsung bacain notifikasi dan langsung di action. Bagus, hebat. Tapi apa Google ngirim notifikasi untuk setiap hal yang mencurigakan?
kan banyak banget. That's a great point. Nah, inilah di mana teknologi security yang sudah di-built in di produk-produk kami bekerja keras. Banyak sekali isu-isu yang berpotensi untuk bermasalah yang ditangani di belakang layar. Supaya pengguna Google seperti lo nggak usah ngapa-ngapain. Gue kasih contoh ya. Gmail itu sendiri ngeblok lebih dari 100 juta spam dan phishing setiap hari di seluruh dunia. Kalau ada yang salah dideteksikan sebagai spam, dengan satu klik saja, email yang save itu bisa langsung balik ke inbox lo. Google Play juga ada yang namanya Google Play Protect, yang nge-scan sekitar 100 miliar aplikasi setiap hari untuk mendeteksikan malware atau masalah-masalah lainnya. Teknologi keamanan kami terus akan kami tingkatkan. Oleh karena itu, kami terus melindungi lebih banyak pengguna dengan blokir malware, percobaan phishing, spam, dan potensi cyber attack lebih banyak dari perusahaan-perusahaan lain di dunia. Wah, bagus tuh. Apalagi cyber attack kan makin lama makin canggih ya. Bener. Tapi unfortunately, bukan cuma itu aja bro. Bahaya yang lain untuk security juga bisa mencakup iklan loh. Lu kan nggak mau kalau ngeklik iklan yang ada malware atau mungkin promosi barang palsu kan? Nah, ini adalah hal yang sangat serius banget untuk Google. Dan setiap tahunnya, kami memblok miliaran iklan yang problematik. Rata-ratanya sekitar 100 iklan setiap detik. Kita bisa melakukan ini dengan cara kombinasi dari human reviewers, manusia, dan juga dengan menggunakan machine learning. Lu juga bisa kontribusi lo bro. Laporin aja kalau ada iklan yang gak benar. Oh, jadi kalau gue lihat iklan undian berhadiah yang kayaknya scam, gue harus laporin ya? Great example. Nah, selain itu, kami juga tahu bahwa meskipun iklan yang bagus dan relevan adalah sangat penting untuk kesehatan dari internet yang terbuka, itu tidak boleh dengan mengorbankan privasi pengguna. Oleh karena itu, Google terus berinovasi untuk melindungi privasi dengan bekerja sama secara erat sekali dengan berbagai pihak, supaya kita semua bisa menikmati manfaat dari internet tanpa mengkompromikan privasi. Ya ampun, hal-hal kayak keamanan online aja terus berkembang gini ya. Gimana gue bisa ngikutin? Betul. Memang sih ya, gue baru bagiin info yang banyak. Tapi jangan khawatir, Darius. Semua info ini sudah ada di pusat keamanan Google yang baru saja kami launch. Selain itu, karena teknologi keamanan Google itu sifatnya bawaan, semuanya sudah otomatis. Nah, jadi lu nggak perlu pusing lagi deh. Satu-satunya hal yang gue sangat rekomendasi lu untuk ingat adalah sering ngecek halaman akun Google lu. Halaman akun Google gue? Iya. Yuk, kita keluar dari animasi ini untuk belajar lebih dalam tentang itu. Oke, yuk kita coba bareng-bareng ya. Nah, lu bisa akses account Google di myaccount.google.com. Atau juga gampang aja, langsung diklik foto lu yang di sudut kanan atas di Google Search Homepage. Nah, setelah itu, lu lihat kan, ini ada section namanya pemeriksaan keamanan. Ini adalah alat yang bisa membantu untuk step by step mengelola online security lu. Di sini, lu bisa lihat aktivitas-aktivitas security lu yang terakhir, aplikasi pihak ketiga apa aja yang punya akses ke data lu, password yang lu simpen, dan sebagainya lah. Selain itu, salah satu risiko security yang paling sering terjadi di dunia online biasanya menyangkut apa? Password kan? Apakah itu passwordnya sandi lemah atau juga password yang sama dipakai berbagai situs itu akan meninggikan risikonya dijebol. Nah, dari account Google ini, lu bisa langsung lihat apakah ada masalah atau risiko dengan password yang lu simpan di pengelola sandi Google. Malahan, Google itu baru aja meluncurkan fitur-fitur baru loh, yang bisa mengimpor password secara mudah dari pengelola sandi lainnya, dan juga cara mudah di Chrome browser untuk bisa mengganti password yang dibobol. Untuk situs-situs dan aplikasi tertentu, kalau pengelola sandi Google menemukan password yang kemungkinan sudah dibobol, lu bisa melihat tombol ganti sandi di asisten Google. Kalau lu tap tombol itu, lu bukan cuma akan dibawa ke situs itu, tapi juga akan diarahkan prosesnya untuk gampang mengganti password. Nah, fitur ini sudah ada di Android dan akan ada lebih banyak lagi di situs-situs dan aplikasi lainnya di masa ke depan. Oh ya, pemeriksaan keamanan dan pengelola sandi Google itu gratis loh dan akan terus kami update. Wah, gue nggak nyangka bro, ternyata ada banyak pilihan ya. Bentar, gue catat dulu ya.
Google Account. Wih, thank you banget ya Bro Randy. Ini keren banget loh, bagus banget fitur-fiturnya. Dan gak nyangka nih jadi sesi belajar yang mantep banget. Penting banget ya untuk semua orang untuk mengetahui tentang alat-alat apa aja yang tersedia untuk bisa lebih aman berinternet dengan beberapa langkah yang sangat simpel. Kalau gitu udah ya, serius. Gue balik ke bakmi gue dulu nih. Sebelum terlanjur dingin bro, lapar. Siap, makasih banyak Bro Randy. Wah, gue bener-bener tahu ternyata Google punya alat-alat yang berguna banget kayak gini. Kayaknya Dona perlu belajar juga deh. Mana dia? Rudy? Loh, bisa samaan. Sini, Seng. Kenapa? Ini teman aku barusan share. Katanya alat rapid test antigen hasilnya positif kalau ditetesin ekran. Masa sih? Ya, nih lihat deh. Parah ya, kalau bener. Masa seenggak akurat itu? Aku nggak tahu sih ini bener apa enggak ya, cuma kalau dilihat kayaknya alat beneran ya. Nah ini terus gimana caranya kita tahu ini bener apa enggak? Coba deh cek Google. Boleh, coba aku cari ya, siapa tahu ada videonya dari Google Indonesia. Ya. Ini ada nih, ini bagus kayaknya videonya. Selamat datang kembali di episode baru Sesi Curhat Barang Bukti, di mana kita akan ngobrol-ngobrol berbagai hal dalam kurun waktu kurang dari 10 menit. Hari ini topik kita adalah disinformasi. Jika kamu pernah menjadi korban berita bohong atau artikel yang salah, kamu nggak sendirian. Dan di masa pandemi seperti sekarang, disinformasi dampaknya bisa sangat luas, terutama bagi kesehatan. Untuk membahas topik ini, kita sekarang sudah ditemani hari ini oleh Bapak Samuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Artika dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pak, disinformasi adalah tantangan bagi kita semua dan kita tahu ini juga menjadi perhatian untuk pemerintah. Bapak bisa cerita sedikit nggak bagaimana caranya pendekatan Kementerian Kominfo dan lain-lain pemerintah untuk menangani disinformasi khususnya selama setahun belakangan ini dalam masa pandemi? Selama pandemi ini kita menemukan dua jenis misinformasi atau hoax itu banyak sekali dan itu sangat meresahkan. Apalagi di awal-awal pandemi itu masyarakat benar-benar dibingungkan. Mereka tidak tahu hal-hal yang ini dan justru membahayakan mereka. Nah, ini kita tangani. Penanganannya adalah kita ada tiga layer. Jadi di upstream-nya ada di midstream-nya dan juga di downstream-nya. Nah, di upstream kita melakukan literasi. Literasi apa? Supaya masyarakat makin cerdas dalam membaca informasi. Nah, jadi pamannya apa ini? Informasi biasa apa sih? Ada nggak sih fakta yang coba mencari faktanya? Jadi ini kita ajarin supaya mereka lebih cerdas dan mereka selalu mencari sumber yang bisa dipercaya. Nah, kedua adalah di midstream ini kita dengan bantuan teknologi dan berkolaborasi dengan platform juga kita melakukan perilaku kita menemukan tidak sama dengan platform. Kalau ini di takedown, kalau ini di faktanya dimunculkan namanya. Nah kalau sudah di downstream ini seharusnya kepolisian atau hukum. Nah, itu apabila ini benar-benar sudah melanggar atau ada niatan untuk memang mengacaukan, jadi aplikasinya akan diambil tindakan hukum. Nah, kita memberikan itu. Tapi sebenarnya yang paling bagus ini adalah literasi tadi yang di upstreamnya. Kalau masyarakatnya, kalau penggunanya kita cerdaskan, artinya apa? Misinformasi ini tidak ada ruang. Kalau mereka tidak dibuka, tidak dibaca, kan tidak ada ruang buat mereka. Dan kita bekerja sama juga dengan berbagai pihak, pemerintah, private sector, akademisi, pers, dan juga yang namanya gerakan masyarakat. Jadi ini memang benar-benar meta helix. Jadi karena penanganan ini nggak bisa sendirian. Dari semua ini, yang kita ingin terjorkan adalah bagaimana kita mencerdaskan masyarakatnya, karena itu amanat dari undang-undang dasar kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Masyarakat kita cerdas, yang mengendalikan siapa? Ya masyarakat itu sendiri. Karena konten sebuah konten kalau tidak dibuka, tidak disebarkan, jadi mau kemana-mana. Dan terima kasih juga Google sudah berpartisipasi dalam program ini. Karena dari 110 organisasi Google juga dia ada di dalamnya. Dan saya juga beberapa kali hadir di acara Google tentang terkait literasi. Terima kasih banyak Pak Seni, terima kasih juga Pak Paramek. Tapi kita setuju banget Pak, jadi kerjasama semua pemangku jabatan dan semua pemangku kepentingan itu adalah penting banget ya Pak ya. Seperti yang tadi Bapak bilang, dan itu juga karena hal itu juga Google mendanai 6,5 juta dolar
kerjasama dengan organisasi-organisasi nirlaba, dengan jurnalis-jurnalis. Kami mendanai dari pengambilan topik kami, Google.org, agar berbagai stakeholder ini bisa membuat konten tentang vaksinasi, konten yang berkualitas tinggi. Dan di Indonesia sendiri kami bekerja sama dengan Kata Data, di mana Kata Data memerangi misinformasi di level yang paling dasar, Pak, yaitu di pasar-pasar tradisional. Itu sangat penting sekali. Dan tadi Bapak juga udah nyentuh soal literasi digital. Tentunya literasi digital juga penting juga untuk ruang sekolah ya, Pak, ya, dan anak-anak muda. Dan oleh sebab itu juga kita telah meluncurkan program Tular Nalar dengan Maruf Institute dan Mapindo dengan tujuan untuk menargetkan 26.000 pengajar agar bisa memerangi misinformasi di ruang kelas, dan pada saat ini sudah tercapai 160 kota di Indonesia. Saya ikut hadir waktu itu. Makanya, makasih banyak. Saya bilang. Ya, ini bagian daripada proses literasi. Jadi itu sekali lagi apresiasi kami kepada Google. Walaupun literasi digital ini sudah dimulai dari tahun 2017, tapi kemarin ini menjadi program nasional, di mana pemerintah memasukkan uang cukup besar. Itu hampir 100 juta US dollar kita masukkan itu. Jadi hampir dari sudah sekitar 80 juta. Dan itu akan bergulir tiap tahunnya. Kenapa? Karena ini mencapai, kalau kita bilang vaksinasi ya, karena harus ada immunity. Nah ini ya, immunity melalui literasi. Yes, ya, kalau 50 juta masyarakat itu bisa terliterasi dan impact-nya dari 50 juta adalah 5 kali, berarti sudah 250 juta. Karena kan dari saya malah di literasi, pasti kan saya ngajarin ke anak atau ke istri, ke teman-teman dekatnya. Nah ini diharapkan itu. Jadi gerakan ini diharapkan akan selesai di tahun 2024 dan literasi tidak salah seperti di situ, karena teknologi berkembang terus. Nah kemarin menunjukkan Pak Jokowi dan alhamdulillah pesertanya cukup besar, kita lakukan secara online dan target saya sih, lebih dari target saya, kita targetnya adalah 514.000 tapi sudah mencapai 300.000. Setuju banget tuh Pak, emang kita nih buat memerangi disinformasi ini harus kreatif sedikit ya Pak ya, dari cara inovasi program kita, dari cara gimana caranya meng-engage masyarakat, itu dibutuhkan kreativitas memang, dan juga dibutuhkan tools dan kebijakan-kebijakan juga. Seperti contohnya di produk-produk kami seperti search dan YouTube, itu kami membuat agar konten-konten resmi dan berkualitas tinggi lebih mudah ditemukan, contohnya dengan panel informasi dan pilihan-pilihan. Itu kita membantu untuk menemukan jawaban yang benar tanpa harus menunggu dulu, Pak. Nah, fitur-fitur ini juga dibarengi tentunya dengan kebijakan yang tepat. Tadi yang Bapak bilang, kami mematuhi regulasi setempat seperti Bapak tahu, dan juga pedoman komunitas produk untuk memastikan kita tidak menampilkan konten yang bisa merugikan masyarakat secara proaktif. Sekali lagi apresiasi terhadap Google. Nah ini yang harus memang kita selalu lakukan. Nah diharapkan tadi ya, dengan program-program ini makin banyak orang bisa berproduktif, kreatif dan produktif. Jadi kita mulai memberikan ruang pada orang yang positif dan kita mengapresiasi mereka. Silakan yang itu ini silakan, tapi kan mereka tidak ada lagi ruang. Nah ini yang kita harapkan. Mari kita berkolaborasi dan kita harapkan ruang digital kita memang aman dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Dan yang paling penting, Indonesia makin cakap digital. Nah, itu ada tagline-nya adalah Indonesia cakap digital. Ini bagian daripada mencerdaskan kehidupan bangsa dan semua orang bisa merasakan asas manfaat dari transformasi digital. Untuk supaya Indonesia makin cakap digital nih Pak, di akhir episode ini, boleh ya Pak bantuin kita untuk bagiin tips-tips buat pemirsa gimana mereka bisa menghindari hoax. Oh boleh. Tip nomor satu, jadi pertama kita harus tahu ruang di ruang digital, apapun yang Anda baca itu tidak bisa dipercaya sampai Anda percaya sumbernya. Untuk itu kita harus mencari sumbernya dan mengetahui siapa yang menulisnya dan di website mana. Ini adalah rule number one-nya. Tips yang bagus Pak. Nah, selanjutnya tips nomor 2 ini berhubungan sama tipsnya Pak Semi tadi yang nomor pertama, yaitu adalah cari liputan lain dengan topik yang sama. Jadi jangan ngandelin hanya satu sumber aja. Verifikasi informasi yang Anda dapatkan di media-media lain yang bisa dipercaya. Kalau misalnya nggak ada media-media lain menceritakan sumber yang sama, nah itu berarti pertanda buruk. Nah, ini tip yang ketiga. Apabila tadi tip pertama kita buat belum memenuhi, bisa kita cek melalui cek ekspor Google.
saat ini sudah ada 100.000 lebih yang namanya fact check yang dilakukan oleh Google. Makasih banyak Pak Semi sekali lagi, dan makasih sudah berbagi tips untuk mengajarkan masyarakat bagaimana caranya supaya makin cakep digital. Dan yang paling penting yang ingin saya sampaikan ke teman-teman sehari ini juga adalah semua bisa jadi korban misinformasi ya Pak ya. Nggak tentu siapapun itu, pokoknya misinformasi nggak pandang bulu. Dan kalau misalnya sudah tahu kalau kita menjadi korban misinformasi, sudah sadar, nah jangan takut untuk mengakuinya dan beritahu orang lain. Dan juga yang paling penting adalah terus siaga dan terus belajar, ya nggak Pak? Setuju. Ya. Untuk semua penonton di rumah, terima kasih dan semoga informasi hari ini berguna. Jangan lupa diklik subscribe ya. Terima kasih. Bagus informasinya. Iya, tips-tipsnya juga praktis banget, ya kan? Kayaknya aku nggak bakalan kepikiran deh sebelumnya ke sana. Kita cek yuk fakta artikel yang tadi. Boleh. Ya. Ketahuan kan, hoax. Pantes aja paling atas lagi. Bener-bener deh, cuma cukup satu langkah ekstra untuk verifikasi informasi. Ma, boleh minjem HP-nya nggak? Buat apa lagi? Kamu kan udah main dari sejam yang lalu. Apalagi sih? Biasa deh nih, anaknya kerjanya main handphone terus. Udah selesai belum PR-nya? Kan ada yang dipulih besok. Duit lagi kok, mah. Nanti aku kerjain lagi habis makan siang. Temen-temenku udah pada nunggu. Temen kamu yang mana lagi sih, Boy? Temen yang di online-online itu? Lagian gak baik lagi main handphone terus. Udah berapa lama kamu main hari ini? Belum lama, Soma. Paling bisa dia. Tapi kayaknya papa tahu solusinya. Jadi beberapa bulan yang lalu papa sempat ikut program keluarga tangkas dari internet yang ngebahas tentang bagaimana caranya keluarga punya kebiasaan digital yang baik. Nah sekarang mudah-mudahan kita bisa ngobrol sama teman-teman papa dari program itu ya. Mudah-mudahan mereka nyaut ya. Oke, pas banget nih kebetulan. Kayaknya mereka bisa ngobrol sama kita. Jadi Oboy nanti bisa dapat poin-poin yang bagus, bisa dapat nasihat yang oke, ya. Dengerin. Oke. Hai Budina, Mbak Veronica. Halo Mas Darius, senang sekali kita terkoneksi lagi di sini. Halo Mas Darius, Mbak Dona, Lionel dan juga Ibu Dina, apa kabar? Baik. Ini Lionel. Anaknya itu ya samalah kayak anak-anak pada umumnya ya. Suka banget main game di handphone. Nah pertanyaannya sebetulnya, bagus gak sih kami sebagai orang tua ngebolehin dia main game seperti itu? Emang sih game tuh seru banget. Aku juga main sih. Jadi wajar anak seusia Leo ini seneng main game. Pertanyaan papamu tadi sebetulnya sering banget ditanyain orang tua pas webinar keluarga tangkas berinternet bersama Google. Intinya sih nggak ada aturan yang baku itu, tapi banyak jenis game dan juga banyak alasan orang kenapa anak-anak tuh main game. Nah, jadi barangkali main game itu adalah cara untuk membuktikan kemampuan diri, terhubung bersama teman-teman, atau barangkali cuma ingin bersenang-senang saja. Yang lebih penting yang kami sampaikan juga dalam tangkas berinternet adalah kita harus berdiskusi barengan dalam keluarga dan memutuskan bersama keseimbangan seperti apa yang ingin dicapai dengan game itu dan perangkat digital kita. Misalnya begini, kita nggak mau nih anak main game pas makan malam bareng keluarga. Atau kita ingin anak seimbang antara main game dan main di luar rumah. Lionel, kamu punya hobi apa sih selain main game? Aku suka main bola kayak papa. Masa? Kok belakang mama kayaknya jarang liat kamu main bola? Aduh nih anak-anak saya juga sama aja. Dan ini juga terus jadi diskusi di keluarga kami. Ini juga salah satu hal penting yang diajarkan oleh program tangkas berinternet. Dan kita selalu mendiskusikan semua hal ini sama-sama. Kita harus mendengarkan pendapat setiap anggota keluarga dan juga menepati peraturan yang sudah dibuat bareng-bareng untuk seluruh keluarga. Maksudnya, kalau aku nggak boleh mainan HP pas makan malam, mama juga nggak boleh. Betul, Lionel. Tapi saya ada pertanyaan lain nih, Bu Dina. Tadi kan Bu Dina sempat bilang ya, kalau game itu adalah cara untuk terhubung dengan teman. Tapi gimana kalau main gamenya dengan orang yang dikenal? Kan pastinya saya khawatir dong.
Itu pertanyaan yang penting banget. Jadi tujuannya di sini bukan untuk menakut-nakuti anak biar menghindari orang yang tidak dikenal. Tapi buat membantu Lionel agar tahu saat seseorang melakukan sesuatu yang kurang pantas. Dan memberitahu Lionel bahwa dia bisa loh ngomongin ini kepada orang tua dan bahkan melaporkan secara online. Jadi program Tangkas Berinternet bersama Google itu memberi banyak sekali panduan tentang keamanan online buat orang tua, termasuk cara berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal yang anak-anak temui pas online. Mungkin ada baiknya kita lihat bareng-bareng programnya sekarang aja gimana. Pertama, ketik g.co/tangkasberinternet. Di sini kita bisa lihat ada banyak resource buat guru dan juga orang tua. Ini penting karena semua orang yang terlibat dalam hidup seorang anak harus siap membantu mereka supaya mereka merasa aman waktu online. Nah, sekarang kita buka bagian keluarga. Di sini ada panduan keluarga untuk membantu kita ngebahas berbagai topik. Misalnya, cara bikin sandi yang kuat atau menangani kasus bullying online bersama keluarga. Betul. Dan sejak awal tahun ini, Google dan Sejiwa bekerja sama untuk melatih lebih dari 165 ribu orang tua dan pengajar untuk tangkas berinternet lewat webinar. Jadi, kedepannya kami ingin terus mengembangkan aktivitas ini. Sebenarnya, kami juga baru-baru ini meluncurkan kurikulum baru untuk pengajar di situs kami. Sekarang ada lebih banyak topik yang dibahas. Dari cara terampil menggunakan Google Search, sampai cara mempraktikkan empati saat online. Kalau Interland ini apa ya? Aduh, kamu matanya tajam banget ya. Interland itu game yang kami buat untuk anak-anak kayak kamu. Dan biar mereka semua bisa latihan macam-macam hal yang dipelajari di program ini. Tuh, lihat di sini ada 4 kerajaan dengan berbagai macam aktivitas yang bisa kamu coba nanti. Wah, keren banget nih. Jadi pengen coba. Emang keren banget, Boy. Nah, sebelumnya tadi juga Randy ngasih tahu saya tentang pemeriksaan keamanan dan pengelola sandi. Nah, selain tangkas berinternet, apa ada alat lain dari Google yang bisa membantu kita mengatur kebiasaan digital anak-anak? Ada dong. Pertanyaannya bagus-bagus semua nih. Aplikasi terpenting yang harus kita tahu itu Family Link. Family Link ini bisa bantu orang tua mengelola penggunaan perangkat oleh anak-anak. Misalnya, kita bisa memeriksa dan menyetujui aplikasi sebelum di-download sama anak kita. Kita bisa memeriksa laporan aktivitas aplikasi untuk tahu aplikasi mana sih yang paling sering digunakan oleh anak-anak. Dan karena kita udah tahu nih berapa banyak sih waktu yang mereka habiskan, kita bisa menyetel batas waktu pemakaian perangkat setiap hari. Dan semua ini gratis dan bisa dipakai di Android dan juga iOS. Kayaknya nih kita butuh banget tuh. Ngomong-ngomong soal aplikasi, ada saran nggak aplikasi apa yang seru buat keluarga dengan anak-anak? Saya belum tahu banyak nih soal ini soalnya. Jadi biasanya cuma biarin anak untuk download sendiri apa yang mereka mau. Gimana ya? Kalau soal aplikasi, saya punya beberapa saran. Kalau mau cari lebih banyak konten yang cocok buat Sabrina nih misalnya, saya sarankan pakai aplikasi YouTube Kids aja. YouTube Kids ini sebuah aplikasi tersendiri yang lebih sederhana dan juga lebih aman untuk digunakan oleh anak-anak. Di sana ada 3 jenis setelan konten yang bisa dipilih oleh orang tua, sesuai dengan usia anak tentunya. Ada juga kontrol untuk orang tua, seperti timer untuk mengontrol screen time. Lalu fitur untuk memblokir video atau channel tertentu. Nah, kalau orang tua udah merasa anaknya udah siap untuk menjelajahi konten YouTube yang lebih banyak, mereka bisa memberikan akses ke aplikasi dan juga situs YouTube yang biasa, tapi menggunakan akun Google yang diawasi di Family Link yang saya sebutin tadi. Fitur beta ini juga punya beberapa setelan konten dan juga fitur tertentu yang dinonaktifkan. Misalnya untuk pembuatan channel, live chat, dan juga pembelian. Jadi anak tuh nggak akan beli barang secara nggak sengaja dari HP kita. Saran kedua saya adalah coba cari aplikasi yang sudah disetujui oleh pengajar. Nah, ini fitur yang kami luncurkan baru-baru ini di Play Store. Kami bekerja sama dengan pakar pendidikan dan juga guru-guru di Indonesia dan juga seluruh dunia untuk membantu orang tua mencari konten yang cocok untuk anak-anak. Sekarang ini udah ada ribuan aplikasi lokal yang ditandai disetujui pengajar. Dan kami akan terus menambah jumlahnya.
Nah, caranya menemukannya gampang banget. Klik aja tab anak di Play Store untuk lihat-lihat. Terima kasih buat semua infonya ya, Veronica dan Ibu Dina. Kayaknya segini dulu aja, biar gak ngerepotin. Iya, gak masalah. Seneng banget kok diajak ngobrolin soal topik ini. Sampai jumpa ya, Mas Darius dan Mbak Dona. Dah. Bye. Bye. Jadi gimana? Masih mau pinjem HP Mama? Oke, kita bikin peraturan dulu bareng-bareng ya. Kamu boleh main berapa lama? 20 menit aja. Habis itu, aku mau main sama Dewi sama Sabrina. Oke. Thank you. Seru ya paginya kita. Seru banget. Kita jadi banyak belajar tentang keamanan online ya. Aku juga baru tahu loh, kalau ternyata di berbagai produk Google itu ada banyak alat gratis yang bisa dipakai untuk mengontrol penggunaan aplikasi dan juga perangkat. Ya. Nah, seperti juga menjaga kesehatan, kita harus belajar cara untuk mencari konten online yang bergizi dan menghindari konten-konten negatif lainnya. Ngomong-ngomong soal kesehatan nih, kayaknya perutnya ada waktunya nih makan siang, Pak. Makan sakit ibu ya, oke. Jangan khawatir, udah siapin menu favorit kamu. Gado-gado. Chef jagoan. Yuk, makan. Tapi bentar, kita sambil putar musik dong ya. Oke, Google, putar Psychoji. Oke, meminta untuk putar Psychoji. Kendali di tanganmu, jelajahi dunia maya tanpa ragu. Banyak tahu ya, ya terus maju ya, ya. Aman bersama ya, aman bersama ya. Kendali di tanganmu, jelajahi dunia maya tanpa ragu. Banyak tahu ya, ya terus maju ya, ya. Aman bersama ya, aman bersama ya. So, kesimpulan yang kita temukan, beberapa hal penting diperlukan. Amankan dengan security check up, yeah. Tambah password manager makin lengkap, yeah. Cek sumber info agar tak diperdaya. Pastikan berasal dari link terpercaya. Stop sharing hoax di dunia maya. Misinformasi halu itu berbahaya. Keluarga perlu perlindungan yang banyak. Kelola akun dan perangkat anak agar konten mereka aman ditelusuri. Tangkas berinternet, tak ada yang rugi. Dunia berubah waktu ke waktu. Keamanan teknologi Google ikut berpacu. Kendali di tangan untuk belajar hal yang baru. Aman mantul kita bersama melaju, yeah. Kendali di tanganmu, jelajahi dunia maya tanpa ragu. Banyak tahu ya, ya terus maju ya, ya. Aman bersama ya, aman bersama ya. Kendali di tanganmu, jelajahi dunia maya tanpa ragu. Banyak tahu ya, ya terus maju ya, ya. Aman bersama ya, aman bersama ya.